aduh dukun penus pun ruangan di mana lah besok saya tahu semua ngalap malah kan susah ki baru cari-cari dari tadi sen dapat dia pun ruangan tanya sampai ada orang ini beta tanya gak tahu beta pukul lu baru beta tanya gak sen beta tanya dulu kapa curi ember sana paturu. Selamat siang Gandong. Siang. Bagaimana? Gandong tanya sedikit juga. Ini batu jalan menuju dukun penus pun ruangan kah? Aduh, ini apa ya? Beta pusing. Ini iyo kah? Bagaimana ini? Panas nih kenapa? Terada angin, terada hujan. Panas lagi. Kenapa? Mungkin ada duduk di matahari kafe. Bak lagi nih coba ada air kah supaya bisa mandi-mandi. Selamat siang Gandong. Siang Gandong. Ini betul kah jalan menuju dukun penus pun ruangan? Bra, skurt skurt, young bags. Young bags ini apa ya? Ih, kita bingung nih. Besok pon lagi, jadi latihan dulu untuk skala Cristiano Ronaldo kan? Lanjut. Penuh sih, ruangan di mana? Setelah putar cari-cari baru sih. Ada orang itu, betanya dulu kapa. Mungkin dia tahu kan. Selamat siang kan dong. Siang siang. Ngalah tanya sedikit. Batu jalan ini menuju dukun penuh sih ruangan kan? Yang yo. Ih, malah kita tambah pusing nih. Yang yo ini apa lagi? Beta tanya dari tadi ini, uang ala bikin beta tambah pusing. Aduh, tanya siapa lagi? Yang yo ini apa? Uang ala. Mau tanya saya tau? Ah, sudah tahu itu kamu tanya saya tuh. Aku kasih jawaban langsung kah? Pertanyaan dulu. Pertanyaan dulu kah? Jawaban langsung. Tuang ngalah, dukun penuh sudah kaping. Masih itu belum tanya dia sudah tahu kita pun maksud itu tuang ngalah. Iya toh, sini mari. Mari. Duduk baru berdiri. Sudah, setahu aku maksud. Aku belum bilang ya sudah tahu. Aku kasih jawaban langsung kah? Pertanyaan dulu. Aduh, tapi bagus pertanyaan dulu sih. Aku kasih pertanyaan dulu soalnya. Ini batu sudah ini dia orang ini bet dari tadi tanya ini tuh ngalang tanya sih ada yang batu ini baru betanya orang batu ini baru beta tahu dukun penus pun ruangan ini Gandong ini batu kah jalan menuju dukun penus ruangan kah itu dia itu harus aku maksud itu aku terasa jadi dari kau pertanyaan ini saya sudah bisa simpulkan dari keemosionalnya dan keemosionnya itu kong ke rumah toh jadi kau jalan ke sana ada dia belokan itu kau belok masuk petikung sedikit itu ada dia putaran jadi kau masuk sedikit ke dalam kalau bisa kau geser ke dalam itu kan ada tikungan toh kau geser ke dalam sedikit ada tiga rumah toh kau lompat tiga rumah itu kau lompat masuk ke dalam terus kau belok lagi ke dalam itu terus ada putaran di situ putar lagi tapi ini sebelah sini nih iya sebelah sini terus yang sebelah sini yang sebelah ini itu depan rumah ini Gandong tuh hal ini baru beta mengerti dari tadi beta jalan itu beta tanya ada yang jawab ada yang jawab yombek ada yang jawab yang yo tuh hal beta pusing ya sekarang baru beta mengerti oh ya sudah pesta toh ayo kau bantu kah? Ini tali lingkar. Kau buka. Ini banyak. Ayo,
Jadi yang tadi jawab itu dia patah bolpen dari tertahu itu mungkin dia terang sekolah dari kecil kah pada lahir dia terang sekolah. Terus yang jawab Yombek situ itu aduh jadi bintang tapi bintang su ini samar-samar bintang su samar-samar. Terus yang terakhir itu pemain bola gagal itu yang iyo toh ah iyo itu dia mau main bola tapi gagal itu kan main. Jadi begitu Gandumi. Sekarang baru kita mengerti. Ah, jadi begitu Gando. Jadi yang jawab ya, iya Pak. Ah, itu kayak saya begini. Saya ini berpendidikan. Oh, saya ini S3. Bedalah. Saya ini S3. Saya itu kompresor. Itu ngalah. Kita baru dengar kata kompresor yang beta tahu itu profesor. Ah, kompresor itu apa lagi? Iya Gandong. Jadi Gandong tahu profesor toh? Profesor, kompresor. Nah itu. Jadi kalau profesor itu di bawah, kompresor itu yang di atas. Berarti bapak ini di atas profesor. Tuh ngalah jago sekali. Berarti bapak sekolah paling tinggi nih. Pretty darling, bila somewhere.